Assalamualaikum, Bun. Yuk, kita masak-masak lagi. Hari ini kita mau coba buat nila bakar dengan bumbu oles yang sangat sederhana. Cuma 3 macam bumbu aja nih. Ada kecap manis, saus tiram, saus sambal, atau bisa ditambah juga dengan merica bubuk ya. Ditambahkan minyak goreng sedikit. Dicampur, setelah merata, bisa oleskan pada ikan yang mau kita bakar. Di sini Bunda bisa pilih ikan nila ataupun bawal ataupun ikan mas. Setelah beberapa saat, jangan lupa untuk dibalik. Kemudian kita bisa oleskan kembali dengan bumbu oles sederhana yang sudah kita buat. Dioleskan merata ya Bun, biar bumbu meresap. Gak perlu menunggu lama. Kalau ikan sudah mulai agak kering, bisa langsung diangkat dan disajikan dengan sambal bawang uti ataupun sambal kecap kesukaan keluarga. Kita tes ya. Ayah sama Dek Satya nyobain duluan nih. Wow. Ekspresinya ayah aja udah kelihatan kalau ini enak ya. Jadi wajib dicoba di rumah nih. Bisa juga pakai ikan gurame. Legit ya Yah ya. Bumbunya mantap. Mantap. Ayo guys, bisa pesen di sini guys. Sampai kunjang. Sampai di sini dulu ya Bun. Resep kita kali ini nila bakar bumbu sederhana. Bisa dikreasikan dengan ikan apa aja. Terima kasih yang belum subscribe, subscribe dong. Biar kita makin semangat nih berbagi konten manfaat lainnya. Wassalamualaikum.